Nggak kerja ya Mas ya. Terus katanya mau lihat sepak bola. Terus sama saya itu sudah dilarang gitu loh Mas. Mulai pagi sudah saya larang nggak boleh. Itu kok maksa gitu loh. Maksa terus sampai mau berangkat habis maghrib berangkatnya gitu. Terus katanya nanti saya pulangnya pukul 10:30 Bu kira-kira. Nah gitu. Waktu jam 11 kok nggak ada kabar, saya teleponi nggak bisa sampai pukul 3. Pukul 3 itu temannya datang ke rumah itu. Bu, Luffy-nya ada? Oh nggak ada, lihat bal-balan lah. Temannya itu langsung berangkat ke sana mencari anak saya itu. Masih umur 20 tahun itu. Nggak kuat Mas, terus. Teleponnya anak saya, tapi yang bicara bukan anak saya. Saya kaget, ini siapa ya? Katanya, udah Pak, saya nggak bisa bicara. Ada apa? Ternyata setelah saya paksa baru mau bilang, Pak, Mbak saya ini sudah nggak ada Pak. Ada apa? Saya nggak tahu ada Arema itu. Akhirnya saya pingsan. Baru saja saya menjenguk para korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Saya ingin memastikan bahwa yang dirawat di rumah sakit ini mendapatkan pelayanan yang paling baik. Dan tadi saya juga berbincang-bincang dengan 1, 2, 3, 4 pasien korban di Stadion Kanjuruhan untuk mengetahui kurang situasi di malam pertandingan 1 Oktober yang lalu. Saya benar-benar ingin tahu akar masalah penyebab tragedi ini sehingga ke depan kita bisa mendapatkan sebuah solusi terbaik dan kita tahu sudah dibentuk tim pencari fakta independen yang diketahui oleh Pak Menko Polhukam.
tadi saya sampaikan dan berpesan kepada para pasien korban di stadion Panjuruan agar tetap semangat dan segera sembuh sehingga bisa beraktivitas kembali. Tadi saya juga menyampaikan kepada para pasien korban bahwa seluruh biaya untuk perawatan ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dan juga tadi sudah kita sampaikan sedikit santunan pada korban yang meninggal, dan saya tahu tidak hanya dari pemerintah pusat tapi pemerintah provinsi, pemerintah Kota Malang, kemudian Jatim juga telah memberikan juga meringankan beban dari keluarga dan kerabat korban. Saya rasa itu yang jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.